saya khawatir nanti mereka akan mengungkap identitas saya, pagi ditangkap, sore saya melarikan diri dari kantor polisi. Nah, bagaimana caranya? Ah, saya tidak mau cerita di sini. Ya. Nah, oke, saya lari dari kantor polisi Malaysia, saya turun lagi ke Tawau, turun lagi kemudian dimasukkan ke, saya bikin paspor baru lagi atas nama Edi Purnomo di kantor imigrasi yang sama. Bisa ya? Kok bisa? Bisa lah. Bisa dong. Indonesia gitu lah. Indonesia gitu lah. Saya interview juga begini. Mereka tanya, kok kamu seperti bahasa Melayu ya? Kan interview. Mereka bilang, kok kamu seperti Indonesia ya? Orang Melayu. Ya saya bilang gini Pak, ayah saya orang Batak, beda. Ibu saya orang Solo. Saya lahir di Solo, tetapi saya besar di Riau. Jangan tanya bahasa Batak, jangan tanya bahasa Jawa. Karena saya besar di Riau, jadi bisa ngomong bahasa Melayu. Nah, kira-kira betul ya? Ya, itu kan kakek harus ngakali mereka begitulah. Jadi kalau saya bilang tak bahasa Jawa, orang mikir, mungkin seperti orang Jawa, seperti orang Sumatera, begitu. Ya, padahal di identitas akhirnya di Solo. Nah, itu lah integrasi, oh gitu ya, dia udah dikasih. Nah, kalau soal masalah imigrasi sama, namun berbeda, ini sebenarnya saya tidak perlu operasi plastik, ada caranya. Tapi minta maaf, saya tidak mau kasih tahu bagaimana caranya. Bahaya itu, ya. Nanti saya bilang ngajarin lagi. Oke, baik, itu sudah cukup masalah. Tapi kenyataan saya pikir, kenapa saya ceritakan soal nama ini saya menunjukkan bahwa kelompok ini ada. Saya ini dihadirkan sini sebagai testimoni bahwa mereka itu ada, dan lain-lain. Kekhawatiran pemerintah soal masalah kelompok ini bukan yang lain, ada, wujud, dan mereka bukan amatiran. Ya, maka saya tunjukkan benar ada di pengalaman saya. Saya kemudian ngurus. Kenapa saya punya banyak paspor? Karena dalam situasi berbeda, kadang saya pakai paspor Indonesia, situasi berbeda saya pakai paspor Filipina atau saya pakai paspor Indonesia. Kadang saya tidak pakai paspor, saya masuk secara ilegal. Ya, pernah nonton film Jason Bourne? Pernah mungkin ya? Ah, kurang lebih seperti itulah saya ngomong. Ya, saya bisa berubah pakaian saya. Ini pakai jas ini karena mau mati acara mungkin saja. Biasanya sih tidak pakai jas gitu. Kalau dulu tidak boleh buncit kan, agak rata. Kadang saya menyamar seperti seorang tentara, saya menyamar seperti seorang intern polisi gitu. Saya menyamar seperti pedagang gitu dulu pekerjaan saya. Karena urusan keluar masuk Filipina, baik dari Sabah Malaysia ke Filipina atau dari Manado ke Filipina, itu semua sudah pernah saya lewati, baik secara legal, resmi pakai paspor atau ilegal tanpa paspor, dan dengan semua macam bentuk transportasi begitu, baik besar untuk ferry ataupun pambon yang hanya cuma isi 4 orang menyeberang dari Pulau Sangir, pulau akhir di atasnya di utara yang Manado itu Pulau Sangir menyeberang ke Jawa Santos dan cuma pakai perahu pambon yang bisa isi 5 orang kecil, itu 20 jam seperjalanan saya, banyak macam-macam pengalaman di laut itu. Oke baik, jadi saya ingin jelaskan ini bahwa inilah di nomor itu ada. Saya contohnya begitulah ya, pengalaman begini. Tujuan apa ini? Mereka bergerak kemana-mana itu adalah tujuan untuk Indonesia. Saya melingkar hati itu apa? Ya, sampai saya pernah di Palu, namanya saya pakai nama Joko. Di lingkaran putih itu adalah posisi jabatan saya terakhir dalam kelompok Jemaah Islamiyah. Jemaah Islamiyah itu punya wilayah kegiatan satu Malaysia Barat dan Singapura. Wilayah kegiatan 2 namanya Matiki 2 itu Indonesia. Matiki 3 wilayah ketiga itu yang putih. Jadi Sabah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Tawi-Tawi dan Pulau Mindanao, dia itu wilayah kegiatan saya dulunya. Saya dilantik oleh Ustaz Al-Bakar Fahsyil sebagai ketua Matiki 3 dan semua anggota JI yang berada di wilayah tersebut itu di bawah pimpinan saya dulu. Begitu. Nah, profesi saya ya memang bidang saya senjata sampai kenapa saya bukan di Filipina? Karena situ sumber peralatan militer bisa dibeli sampai ada satu pulau namanya Pulau Sebu. Ada Pulau Sebu itu kerjaan penduduk di Filipina di Pulau Sebu itu membuat senjata, membuat bahan peledak, membuat petasan-petasan di sana. Jadi kalau saya mau beli senjata atau saya mau beli bahan peledak, saya pergi menyeberang ke Pulau Sebu. Ya itu agak lebih murah, agak lebih mahal itu misalnya kalau di Davao, makanya di sekitar sana. Nah, makanya ketika konflik Ambon tahun 1998 dan konflik Poso sekitar tahun 2001, itu senjata-senjatanya datang dari Filipina. pimpinan, sana sumbernya. Oleh karena itu, ini sebagai wilayah yang saya lihat ini, dalam JI disebut wilayah strategis militer. Untuk apa militer itu? Untuk membackup nanti menegakkan negara Indonesia. Itu kegiatannya. Nah, akhirnya tepatnya tanggal 18 April tahun 2003 saya ditangkap polisi. Itu 6 bulan setelah peristiwa bom Bali. Ya, gitu. Dan polisi jadi cerita, walaupun saya melawan polisi, tapi saya berharap mati. Namun kalau tak ada yang lain, akhirnya polisi tanya, kamu pakai berapa apa yang mereka polisi sudah mengantungi banyak nama. Orang-orang yang kenal saya itu berbeda-beda. Panggil apa ini Pak? Saya bilang panggil saya Nasir Abbas. Jadi nama Nasir Abbas itu apa? Saat saya dikata orang Merdeka. Beda tempat, beda kenangan, beda nama. Ya, tapi bukan beda pacar. Itu adalah perbedaan dasarnya. Oke baik. Nah intinya apa sebenarnya ini dijelaskan di sini bahwa ada orang-orang yang anti negara Indonesia, anti NKRI, yang ingin merubah sistem ada. Gerakan itu bukan baru, lama. Yang namanya ATI itu baru, yang namanya JI baru, ya, yang namanya NPI dan itu semua kelompok baru begitu, ya. Tetapi dari akarnya sejak NPI kemudian JI mereka sudah punya strategis bagaimana membentuk. Nanti saya jelaskan bagaimana diagram strategis tersebut. Lanjut. Ya, ya. Nah setelah saya ditangkap, kemudian saya kompati, kemudian saya sadar, ya. Lalu saya melihat bahwa ini semua keliru dan tidak benar. Setelah saya belajar ulang kembali, ya tentang Pancasila, kemudian saya kenapa Pancasila itu sangat penting. Ya akhirnya saya menulis buku. Ya untuk pertama itu dulu membuka Jemaah Islamiyah. Ini sangat tantangan besar sekali saya dapatkan dari teman-teman. Nah lanjut. Baik. Nah, begini. Sebelum mencapai kepada terorisme, ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapan pertama itu salah paham atau gagal paham. Saya ingin mengkategorikan seperti saya ceritakan dulu awal. Saya bilang bahwa saya paham saya dan ayah saya itu berbeda dengan umum di umat Islam di Indonesia. Ya, itu artinya masuk kategori bawah salah paham. Padahal, ya. Masalah kita ada 4. Bertiga beda pendapat, ada khilafiyah. Kalau ada khilafiyah, ada berbeda pendapat, ya kita tidak boleh memaksakan satu pendapat. Di saat orang memaksakan satu pendapat, berarti dia tidak memahami bahwa adanya berbeda pendapat. Dia tidak tahu bagaimana bersikap kepada berbeda pendapat. Ketika dia tidak pandai bersikap kepada berbeda pendapat, maka dia berpotensi menjadi intoleran. Kenapa? Dia intimidasi. Kau salah, kau tidak benar, kau masuk neraka. Jadinya. Jadi salah paham itu paham, ya. Intoleran itu tindakan. Setelah dikeliru pahamnya, maka jadi tindakan. Ini belum masuk anti pemerintah, ya. Contohnya tawuran, kok bisa tawuran? Tawuran itu kan action, tindakan, ya. Sampai dia tega melukai, tega memukul, tega mengintimidasi. Kenapa? Dia salah paham. Dia tidak mengerti arti pertemanan. Dia tidak mengerti arti daripada menghargai yang lain. Dia tidak mengerti bagaimana hidup bersama. Salah paham. Dia tidak mengerti Pancasila. Salah paham. Padahal di Pancasila itu sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak mengerti bagaimana cara kita mempraktekkan beradab. Ya, itu inti pertama kita. Kita masyarakat Indonesia ini di sila kedua beradab, dan beradab itu action, bukan keyakinan, bukan paham, action. Jadi action itu beradab. Ya, kalau bahasa Pakistan itu tambah adab itu tambah bi, karena bi itu artinya tidak, ya, maka jadi biadab, ya tanpa adab. Jadi bahasa biadab juga ada di sana. Jadi kalau kemudian menjadi bahasa kita biadab. Jadi orang biadab itu yang tidak punya adab. Nah, jadi kita tuh diajar beradab. Orang tawuran itu pun tidak beradab. Bullying beradab tidak? Tidak. Actionnya. Oh, kenapa ada yang bullying? Karena dia merasa besar, anaknya besar, dia mengintimidasi yang kecil. Dia tidak paham arti pertemanan. Begitu, gagal paham dia. Dia tidak tahu bagaimana menghargai yang lain. Gagal paham, salah paham. Akibat dari paham yang salah, lalu actionnya bullying. Jadilah intoleran. Menekan, intimidasi, jadi intoleran. Begitu. Nah, ketika sesuatu kemudian itu juga ada paham-paham lain. Wah kamu bid'ah, kamu kafir, kamu salah haram, itu haram, ini haram, tidak benar. Ya, itu pahamnya, dia tidak menghargai perbedaan pendapat. Soal masalah celana jenggot, itu juga ada perbedaan pendapat. Pakai jenggot, tidak pakai jenggot, wajib atau tidak, itu juga ada perbedaan pendapat. Begitu. Soal pakai peci, tidak pakai peci, itu juga beda pendapat. Akad tangan, suatu sholat, tangannya berbeda tempat itu juga beda pendapat. Ya, ya. Kemudian Jumatan, nasihat satu kali, dua kali beda pendapat juga. Menentukan waktu kayak lebaran, pakai hisab, pakai hitungan ataupun pakai melihat anak bulan, itu juga beda pendapat. Ya, jadi ketika ada beda pendapat, janganlah ngotot dengan satu pendapat. Dikala orang itu ngotot dengan satu pendapat, maka muncul action. Action dari mana? Mulutnya. Kamu tidak benar, kamu salah, kamu keliru. Ya, muncullah action dari tangannya. Itu intoleran. Orang yang sudah biasa intoleran, maka mudah masuk hal lain. Apa hal lain? Radikalisme. Itu dia. Radikalisme itu paham, bukan action. Dan makanya ada isme, bukan radikal. Radikal sama salah, tetapi karena ada ismenya, definisinya berbeda. Coba lalu klik satu kali. Nah, di sini di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kuningkan warnakan itu, radikal itu kata mendasar sampai berprinsip. Kalau kita belajar harus radikal belajar, sampai ke akar-akarnya belajar. Kita membela Pancasila, kita harus radikal membela Pancasila. Ya, memahami Pancasila, memahami Pancasila secara radikal. Tapi ketika dimasuk kepada kata radikalisme, lain lagi istilahnya, definisinya, yaitu paham. Ini bukan bahasa saya ya, bukan kata saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, cek sendiri. Bukan saya yang merumuskan, tetapi para cendekiawan kita, ya para pakar-pakar kita yang sudah merumuskan bahwa arti radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Udah kita batasi itu. Jadi siapapun yang mengganggu urusan politik maksud sistem negara ini, yang ingin mengubah sistem empat pilar kita, ya Undang-Undang Pancasila, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu semua dirubah, berarti dia ingin berubah. Ya, secara kekerasan ataupun secara drastis, maka masuk dalam kategori radikalisme. Paham? Itu belum. Ya, jadi tadi awalnya itu salah paham, jadi intoleran, kemudian dari intoleran mudah masuk menjadi paham radikalisme. Berpotensi mungkin bukan semuanya ya. Berpotensi, ya banyak. Ya seperti contoh, ada contoh seperti ada seorang anak namanya Muhammad Syarif tahun 2011. Saya suka mengingatkan peristiwa itu sebab ini unik. Dia Muslim, dia dari keluarga NU, ya yang biasanya harusnya tidak terpapar, ya. Tetapi kemudian karena dia berjauhan dari NU, maksudnya tidak setuju dengan bapaknya, lalu kemudian dia suka ikut orang-orang yang suka demo. Kemudian dia berada di barisan depan, yang pakai dorong-dorong polisi, yang ludahi polisi, yang lemparin polisi, yang rendangin polisi. Dia masuk di situ. Ya, akibatnya berarti dia sudah terbiasa dalam bersikap intoleran. Lalu masuklah ada orang kemudian ya mempengaruhi dia, ya kamu itu cuma beraninya dengan mengenai polisi saja, begitu. Ya, coba dong, ya betul-betul jihad itu bukan begitu caranya. Jihad itu ya bukan dengan polisi, dengan pemerintah, dengan negara. Berarti sudah masuk hal radikalisme. Kemudian ya kalau benar kamu berani, ayo kita berjihad, ya lawan. Akhirnya dia siap melakukan aksi bom bunuh diri, dan itu dilakukan di dalam masjid, di Masjid Makoreh Cirebon, Muslim, ya, yang kemudian mengkafirkan Muslim yang lain, bahkan di tempat ibadah orang lagi sholat, dia ikut khutbah Jumat, dia duduk dalam bukan khutbah. Ketika kemudian imam selesai khutbah, berdiri mau sholat, ya. Kemudian mereka sudah membentuk soft, dia berdiri di belakang Kapolres. Maksudnya dia ingin melukai, membunuh Kapolres begitulah. Tetapi Allah takdirkan yang lain, dia hanya dia saja yang mati dalam masjid tersebut. Jadi ini bukan bagaimana tahapan dia itu, ya. Dan intoleran mudah menjadi radikalisme, mudah menjadi terorisme. Nah, makanya dari orang-orang yang bersikap intoleran mudah terpapar paham baru, yaitu paham radikalisme. Karena paham intoleran telah menunjukkan bahwa dia bersikap siapa kawan setelah lawan. Aku paling baik, kamu tidak baik. Dia ini kawan aku, itu lawan aku, begitu. Itu sudah bersikap intoleran, eksklusif. Maka masuklah radikalisme. Apa? Membandingkan antara ini pemerintah tidak baik, kita harus lawan pemerintah, pemerintah musuh kita. Masuklah radikalisme. Tadi kan definisi seperti itu, ya, urusan sama politik dan itu merubah sistemnya. Ini kenapa adanya korupsi? Karena bukan sistem Islam. Kenapa adanya korupsi banyak? Karena bukan sistem Islam. Kenapa banyak kemiskinan? Karena bukan sistem Islam. Jadi ditumbuhkan rasa seperti itu. Maksudnya paham itu untuk melakukan sesuatu perubahan. Namun belum melakukan action, tetapi orang sudah punya paham radikalisme berpotensi untuk terorisme. Terorisme itu tindakan. Terorisme itu action, ya. Jadi actionnya gagal paham intoleran, actionnya radikalisme adalah terorisme. Nah, tidak semua orang berpaham radikalisme melakukan aksi terorisme. Tidak semua yang berpaham radikalisme setuju untuk melakukan terorisme. Lanjut, ya, lanjut, ya. Makanya radikalisme atas nama agama, ketika mereka menggunakan kata jihad itu konotatifnya ataupun maksudnya itu untuk kekerasan seperti apa yang saya dulu paham. Ya, tetapi ya bedanya saya dengan Mas Muda dan lain-lain, saya belum waktunya, ya. Tetapi Mas Muda kemudian sama Hambali setuju dengan seluruh Usamah bin Bashir, sekarang waktunya, sehingga kemudian ya bahwa itu mereka menjalankan kebijakan ataupun surat Usamah bin Bashir bukan surat Jemaah Islamiyah. Namun celakanya yang setuju itu pimpinan Jemaah Islamiyah, ya, seperti Hambali, Ustaz Al-Bakar Fahsyil. Nah, pimpinan yang lain tidak setuju seperti salah satunya saya. Tetapi akhirnya karena mereka membuat nama atau mereka punya dalam satu kelompok yang Islamnya, akhirnya tercemarlah semua nama yang Islamnya. Lanjut, ya. Nah, jadi yang kita khawatirkan kalau kita ini terlibat dalam pidana terorisme, ya, menyembunyikan informasi, ikut menyebarkan informasi, itu bisa kena. Ya, lanjut, ya, lanjut, ya, baik, baik. Nah, saya Muslim, saya yakin sama Islam, tetapi ya mereka juga seperti itu. Orang-orang yang ingin mengubah sistem ini juga sama. Mereka merasa bahwa mereka membela Islam, mereka merasa bahwa mereka bahwa inilah yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu kita heran, ya, banyak masyarakat heran, kok bisa ya mereka menggunakan ayat Al-Quran, mereka mengataskan agama. Nah, itu tadi salah paham, keliru, salah tafsir, salah penafsiran. Maka jadilah seperti itu, ya. Nah, yang saya melihat bahwa saat ini yang kita khawatirkan selain dari masalah PKI, selain dari masalah OPM, ya, kita harus bedakan antara kelompok separatis dan kelompok teroris, ya. Barangkali masih ada yang bertanya, kok bisa ya kalau misalnya orang Kristen disebut teroris seperti OPM, kalau yang Muslim langsung disebut teroris, ya, itu beda. Mungkin nanti akan kita sebut. Jadi sebelum ada pertanyaan bisa jelaskan bedanya kelompok teroris dengan kelompok separatis, ya. Bukan maksud pemerintah untuk mendiskriminasi, untuk membeda-bedakan. Yang teroris kita disebut teroris, yang separatis ya dilakukan sebagai separatis, begitu lah. Ada undang-undangnya, ya. Bedanya apa? Kalau kelompok separatis, mereka punya latar belakang sejarah di wilayah tersebut. OPM merasa bahwa wilayah ini wilayah mereka, dan mereka tidak mengakui masuk ke wilayah Indonesia, sehingga kemudian mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Maka itulah yang namanya ya separatis. Mereka hanya beroperasi di wilayah itu, tidak keluar dari wilayah tersebut. Sama halnya seperti kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Dulunya ada dan itu Muslim. Ya, Gerakan Aceh Merdeka, mereka hanya memperjuangkan wilayah mereka saja, karena mereka berpikir bahwa Aceh tidak pernah dijajah, kenapa Aceh dimasukkan ke wilayah Indonesia? Ya, ini saya cerita begitu. Ya, sehingga kemudian mereka ingin berpisah dari Indonesia dan memiliki pemerintahan sendiri. Namun, walaupun sudah ada pemerintahan terorisme pada tahun 2003, pemerintah tidak menyebut GAM itu kelompok teroris. Padahal mereka bersama bersenjata, mereka melakukan aksi di Aceh, tapi tidak disebut. Ya, sampailah perjanjian Helsinki pada tahun 2006. Perjanjian Helsinki pada tahun 2006 baru selesai konflik di Aceh. Artinya bahwa Aceh tidak pernah disebut sebagai kelompok teroris, ya, walaupun undang-undang terorisme sudah ada, sudah diberlakukan. Kenapa? Karena memang dia masuk kategori separatis. Bedanya apa dengan kelompok teroris? Kelompok teroris tidak ada wilayah yang dipertahankan. Kelompok teroris melakukan aksinya di mana-mana, ya, di mana-mana, di Bali, di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di mana-mana mereka. Tidak ada wilayah yang dipertahankan. Itu sebablah mereka disebut sebagai kelompok teroris. Nah, kelompok separatis, apakah tidak melakukan aksi terorisme? Ya, mereka separatis tapi melakukan aksi terorisme. Namun tidak disebut sebagai kelompok teroris. Jadi kelompok separatis yang melakukan aksi terorisme itu berbeda istilahnya. Nah, saya bicara soal sisi kelompok Islam. Saya tidak bicara soal kelompok atau yang lain, karena saya tidak mau menghitung yang bukan pengalaman saya. Ya, biarlah aku bicara yang bicara. Tapi pengalaman saya, ya, saya bicara dari sisi pengalaman saya, yaitu di kelompok Muslim. Kelompok Muslim, ya, yang punya keyakinan ingin memisahkan diri atau merubah sistem yang ada di Indonesia. Saya salah satunya dahulu. Ya, nah, ada beberapa istilah yang Pak Ferdinand menggunakan seperti NPI, saya sebut JI, AD, ya, sampai termasuk ATI, Hizbut Tahrir, ya, alhamdulillah Hizbut Tahrir kemudian dilarang, JI sudah dilarang tahun 2007, ya, ATI kemudian sudah dilarang tahun lalu. Karena apa? Karena ATI ini penyakit. Karena mereka walaupun tidak ada senjata, tidak menggunakan senjata, ya, tidak pernah mengirim orang ke tempat konflik, tidak pernah memiliki keberatan bersenjata, tidak pernah ditangkap anggotanya itu dengan kasus terorisme, tetapi mereka ingin merubah sistem Indonesia yang ada dengan sistem daulah atau khilafah. Ya, itu berubah menjadi mereka masuk kategori, ya, radikalisme, walaupun belum pernah melakukan aksi terorisme. Lanjut. Ya, ada istilah-istilah yang dipakai. Ada istilah yang untuk menyerukan, untuk mengkampanyekan. Kalau istilah menegakkan negara Islam atau membentuk negara Islam itu sudah masuk pidana. Pidana makar, karena ada kata negara. Ya, membentuk negara dalam negara itu artinya makar. Mereka tidak mau pakai kata tersebut, ya, karena pasti akan ditangkap polisi. Akhirnya mereka menggunakan kata daulah Islamiyah. Ya, sebelum ada ISIS mereka menggunakan kata Islamiyah. Sekarang undang-undang terorisme baru, kata daulah Islamiyah atau kata khilafah juga bisa masuk pidana. Jadi kalau ada kelompok ISIS, kelompok yang membicarakan soal ISIS, menyebutkan kata daulah, itu bisa masuk kategori pidana. Ya, lalu mereka rubah lagi bahasa lain, menegakkan syariat Islam. Ya, nah, menegakkan syariat Islam dengan melaksanakan syariat Islam itu berbeda. Melaksanakan syariat Islam kita bagi yang beragama Muslim, ya, dengan melakukan sholat, puasa, haji, dan lain itu sudah melaksanakan syariat Islam. Indonesia sejak dari merdeka tahun 45 sudah membebaskan, memberi, ya, macam-macam fasilitas bagi umat Islam Indonesia menjalankan atau melaksanakan syariat Islam. Kita nggak pernah melaksanakan itu dilarang di Indonesia, ya, terbebas, dan itu sudah itu ada ketentuannya. Mau bangun masjid, mau kirim orang ke umrah, haji, dan lain-lain, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, itu semua dibenarkan ataupun difasilitasi malah, ya, itu namanya melaksanakan syariat Islam. Tetapi kalau bahasanya menegakkan syariat Islam, itu maksudnya menegakkan undang-undang bagi undang-undang negara, ya, maka itu mereka pakai, dan itu tidak ada dalam undang-undang. Sehingga kalau ada bahasanya menyerukan untuk menegakkan syariat Islam, ya, tidak bisa dipidana. Satu lagi bahasa yang lain, iqamatud din, ya, itu juga bahasa Arabnya dalam menegakkan Islam. Ya, ini bahasa biasa dipakai dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah, ya, dalam pengajian-pengajian, membuat orang jadi setuju bahasa tersebut. Mereka bisa menyerukan, mengkampanyekan tanpa terkena pidana. Lalu kemudian mereka menggunakan kata le'la kalimatillah. Dan ada bahasa baru lagi sekarang ini, NKRI bersyariah. Ya, itu pasti tidak asing bahasa tersebut. Itu satu juga. Bagi mereka, negara itu ada dua macam. Negara baru bermacam, negara Islam atau negara kafir. Kalau negara itu bukan negara Islam, berarti negara kafir. Apa kategori negara Islam? Kalau negara tersebut dia menegakkan atau menjalankan undang-undang hukum Islam, maka otomatis negara itu adalah negara Islam. Kalau negara Indonesia tidak menjalankan ataupun tidak menegakkan hukum Islam, maka mereka disebut sebagai negara kafir. Nah ini yang kemudian ketika mereka merekrut, seperti saya dulu ada pertanyaan simpel nanti kita saya sampaikan. Kalau di kampus-kampus di sekolah SMA saya buat simulasi perekrutan. Nah tapi kali ini saya berikan contoh. Bisa contoh dalam membuat orang jadi tidak suka sama pemerintah atau dengan Pancasila misalnya, mereka kemudian membuat pertanyaan begini, ya jebakan, pertanyaan jebakan. Ya contohnya begini, ya mana yang lebih baik, ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Kira-kira orang menjawab apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah kan? Nah, dilanjut ke pertanyaan berikutnya, mana yang lebih baik, ya manusia atau Allah? Kira-kira orang menjawab apa? Allah. Manusia, begitu. Terus mereka bertanya lagi, ya berarti ya kita lebih setuju dengan apa ciptaan Allah dan ciptaan manusia karena itu lebih baik. Kemudian mereka bertanya, pilih mana? Ya kalau memang kamu pilih ciptaan Allah lebih baik, pilih mana? Pilih Al-Quran atau Pancasila? Nah, bagi anak-anak remaja, anak-anak muda, ya kalau dikira-kira itu, kira-kira mereka pilih apa? Al-Quran. Begitu, ya kan? Udah, berikutnya. Kalau begitu, siapa manusia lebih baik di dunia ini? Ya, Nabi Muhammad kita sebagai Muslim kita harus ikut